Hai, selamat datang ke Live Acting ke. Ha, mana yang rindu Yaya tu? Mana yang rindu Yaya tu? Yes, tak lah muka saya. Kau buat ini lepas tu cakap apa? You kan tengok lah. Ha, cakap tengok lah. Minggu ni ada konten. Minggu ni ada... Ya, apa cakap bohong lah tu. Alah, betul lah ada konten. Yaya K. Gaduh lah, tengok gaduh. Yaya K. Tengok. Seperti mana yang korang tahu, Liga Perdana Inggeris is back now. I think last weekend dia punya, last weekend eh? Kak, tolong aku kan, aku tak tahu bola kan. Menurut Haikal, yang confirm akan menang. Dah confirm dah. Dah confirm eh? Confirm dah. Yang confirm akan menang adalah, ni apa, team apa ni? Dulu orang pergi Cap Yam, sekarang ni Cap Naga. So team ni meaning dah bosan lah Liga tu. Dah bosan, saya sampai tak tengok game dah. Sebab memang dah confirm lah. So kalau kita dah selalunya, kalau dah tahu siapa menang. Let's say kalau macam kau tengok movie pun, kau dah tahu siapa menang. Dia macam so mengikut langkah yang masa kita buat Tinker Demers, yang 100% betul eh. Kita itu betul, betul, betul. 100% betul, betul. Prediction kita semua tepat. Kita nak collaborate dengan Astro Astro Supersport and Astro Arena on apa, nak predict lah siapa yang akan dapat tempat kedua. Right? First time lah, dalam dunia first time kita nak tengok siapa yang menang nombor 2 lah. Yes, first time. Orang selalu predict siapa menang kan, ni tak ada siapa nombor 2. Sebab yang menang tu bosan. Dua daripada Tinker punya team akan go up against Astro Super Sport dengan Astro Arena. Which is? Yes. Aku datang untuk decide orang nombor 2. Itu sebab tu. Betul. Kecil. Kau tak payah pakai lah. So, aku tak flex ni. Boleh kenalkan dia. Ni daripada from Arena ke Super Sport? Arena. Okay, Arena. Hai, aku orang botak. Aku serokut aku sebut nama aku orang botak. Seterusnya ni bos, saya tak boleh interview bos. Asal? Walaupun kita sama team, tapi sebab berbeza gender kot. Oh, okay. Gender, so, you support Liverpool? Yes. Hai semua, nama saya Reem. Peminat setia Liverpool. Since when? Since I was 10. So, nanti for today punya match, since you tak boleh pick Liverpool, which team are you going to pick? Okay, so agak, you guys are cakap. So, ni isu loyalty ya, okay. Okay, faham. Sebab I 100% I akan kalah game ni. Okay. Sebab I tak pernah main BS, I tak pernah main. I nak pilih Man City. So I tahu diorang tak akan menang, so they won't be second lah. Kan? Ini kan, yeah. Okay, demi untuk kita bagi balance lah. Okay. Sekalau orang ahli bawah lah. Okay. Orang ahli bawah hantar lelaki Man U, kita akan hantar lelaki Man U. Lelaki yang tak guna iaitu Syafiq. Mana dia hilang lah. Aku kena pilih team lain selain apa, selain daripada Man U. At least kau ambil Chelsea. So kalau kalah, nampak benda tu macam real lah. Tapi kita ambil kryptonite dia lah. Okay. Dia kalau Rim. Oh. So dalam perempuan ni dia lemah sikit. Saya bagi Rim 5-0 dulu lah. Oh, okay. Handicap. Okay. Macam aku cakap tadi, masa World Cup dulu kita predict tepat. So siapa yang menang ni confirm nombor 2. Okay, I don't know how to start. Jadi tak cuman kenapa. Cantik Rim, serang kau sendiri. Michael, go. Rim. Ah, baring dia. Yeah. Kampung. Kau jangan obvious sangat bagi muka boleh tak? Ini je dia tunjuk tu. Kanan. Masuk ke? Apa? Sekarang you ada 4. You are still 5-1 kau. Sekarang ni consistent kau score tapi kau tengah kena 4-0. Tony Abraham. Okay. Kalau Rim skor 1 tu menang kan? Betul. Yes. Kau bangga sih. Kau nak bangga Rim. Rim, you cakap MU power, I bagi gol 1. Betul. Ha. No. Okay lah, tak cakap MU power, you cakap Phil Jones power. No way. Lagi lah cabai. Aku lagi cek. Apa ni? Ya, gentleman. Ganti ring. Tapi dah berapa kosong Saya 0-0. Okay. Anggap je 0-0. Siapa bagi permission untuk promote? Aku dah promote sambal kau. Siapa suruh? Aku tak nak promote. Tak nak cakap harga, tak ada lagi. Ini yang jual. Sabarlah, aku tak nak tunjuk dia. Aku nak tengok. Dia agak sedih bila podcast dia jadi rancangan review produk. So ini ialah bukan bagi kat influencer eh. Selalu kau pergi influencer kan letak banyak-banyak. Ini bagi kat orang yang beli. Sedih tempat podcast. Barang siapa? Jai. Barang Jai. Siapa yang dah promote setakat ni?
Ha? Siapa yang kau dah promote? Mat kau. Mat jual apa? Oh tu. Air. Air. Aku punya sambal. Aku punya sambal tak payah promo, aku tak nak jual. Kau tak faham ke? Eh macam mana kau berniaga tu? Tu kau tak baik. Mia punya apa sambal makku tu apa? Sambal. Oh, rojak. Rojak. Ada slot panjang ni. Yes, hari ni ramai. Aku tak tahu apa pasal hari ni ramai semua buat busy. Tengok semua orang ada kot. Mana yang tak ada tu? Eh sebenarnya host dah lama tak naik eh. Sombong. You lah host. Mana dia? Siapa host naik? Kecuali Alip lah. Abang dah beli total 6 balang. Jangka hayat balang ni ialah 2 jam. Ya, 2 jam. Kalau kat ofis. Okay, disebabkan kita ada 4 lebih. Kita akan bagi mic untuk peniaga. Ni macam dekat rancangan dekat... Bagi mic kat peniaga. Okay, nak peniaga. The making of podcast lah. Tengok lah. Tak, ini sebenarnya ni cara kita buat konten tu. Tak ada nak benda pening, nak kena apa, set up lah apa kan. Nak beli prop mahal-mahal lah. Okay, jual produk kau. Siap pegang macam tu je eh, pegang mic. Jual lah. Dia ambil soalan rakyat lah. Soalan rakyat ambil. Boleh. Berapa kos? Berapa kos? Sabarlah bagi dia. Tak, kau bukan tanya berapa harga. Kau tanya berapa kos dia buat. Nak kira untung berapa. Iwak tu siapa? Tak tahu siapa, aku bedal je. Tapi bahaya tau, jangan letak K tau. Ke depan Iwak. Kalau kau skok, Rim akan bagi satu nombor telefon dia. Kan kau satu satu huruf dekat satu digit. Satu gol satu digit. Kau terus serius pula ai ni. Tunggu. Woi. Aduh. Hei. Rim dapat kena nombor tu. Boleh nombor. Tangan besar. Kalau kau tak skor botak cium kau. Botak mana? Habis. Habis. Sorry lah, tak dapat lah. Tak dapat apa? Tak dapat. Belum habis lagi. Ni confirm tak dapat nombor. Eh, habis kan? Kena habis. Habis lah. Betul-betul nak nombor. Hancur. Sekali apa bagi gol? Nombor. Gol. Gol. Tak tahu tu. So ni dah dapat satu nombor kan? Kau ni lagi satu ke? Untuk draw. Maka dengan ini kita tahu Man City, kau represent apa tadi? Chelsea. Okay, Man City tak ada harapan. So Chelsea akan ke final kat sini. Dia akan lawan antara Man U dengan Leicester. Tapi tadi Hakim skor sebiji. Jadi Rim boleh bagi satu nombor untuk Hakim. Dia cari kat phone book. Kosong. Alright, seterusnya kita dah tengok apa yang menentang botak. Oh, dah start ke game? Dah. Dapat je tak start kan? Kan? Senyap eh? Ui! Allah! Ya, aku bagi. Dah celebrate tu. Rasa macam game ni kosong kan? Kita dah bagi benda ni. Itu tak payah. Kau cakap botak itu lah, botak ini lah. Bila masam cakap. Lepas ni siapa bolos makan, settle. Okey, cantik. Betul-betul. Ah, dia dah jalan macam tu. Kau nak jalan macam tu. Memang aku kalah banyaklah cerita ni. Tak, tak sedap. Okey, dah teruskan. Rasa apa? Kesedapan kacang bakal dirasai oleh Apai. Susu basi? Takkan dapat yang apa benda apa rasa dia ni? Susu basi eh? Haa. Ya, susu basi. Shit. Kau dah ada anak? Tak. At least kau dah explore dulu rasa dia. Ambil baik. Nanti dekat lah. Nampak macam gogol betul-betul baik. Kau tenang lah. Aku dah habis beku dah ni. Kau tak tenang. Weh, dia nak. Itu shooting. Aku dah tekan. Dia nak. Dia nampak macam shooting. Ha, okey. Cantik baik. Shih, pergi ke? Pergi ke? Kau datang kat aku apa? Dekat baik dengan. Kita cut part ni. Ilah. Pergilah. Aduh. Kita makan tiga baik. Aku cuba dah. Aduh. Tonton dah ambil. Bos, habiskan apa? Silakan. Gigit baik, 3 kali, at least 3 kali kan? Enggak.
Bapak Ropi, sial lah. Okay, maka nampak gayanya dia yang ke final adalah United dengan Chelsea. So antara dua kelab ni yang akan dapat tempat kedua mengikut ramalan apa benda aku nak cakap ni. Ramalan. Nostra Liverpool Mos. So dia punya tu adalah antara Botak dengan Syabik. Punya nyot-nyot elan. Satu gol siapa kena kena buat ah. Dua biji. Okey okey. Satu biji gol kena makan dua biji. Ha. Ah. Yeah. Mana kena menang banyak ni? Banyak stok ni. Ye, sama aye. Ye. Sama aye. Kali bagi influencer dah lepas dengan artis. Artis ni. Channel apa eh? Berubah hidup. Takde, biasa je. Lepas ni jangan panggil dia hari stud lagi tau. Dia dah hari Zazman je, tak ada stud lah kalau kau. Stud tak ada dah. Yang official kuah. Stud pun. Sampai bila nak stud kan? Gojang tu tak ada, tu lah boleh. Sosial. Lagu tu stud buat suka lah. Buat suka-suka saja. Dia sebenarnya banyak tu lagu dibuat suka-suka. Okay, buat lagu sekarang pasal Adan. Adan memang setan. Ilham dia seorang perempuan. Dia santai. Tak, itu aku tengok Instagram. Pasal aku tengok ada perempuan ni comel. Aku macam, wish, comel. Lepas tu dah jumpa perempuan tu. Bukan dah jumpa, dah tengok Instagram dia. Dah comel. Aku tidur tak boleh tau. Aku tak boleh tidur malam tu. So aku kena buat something. So aku keluarkanlah lagu tu. Pasal aku post je, tapi tak. Pasal tiba-tiba jadi macam ni. Buat chorus je. Pasal jadi macam ni. Kau tak boleh tidur ke main game dengan kita orang ke? Lepas main game tu. Oh, lepas. Tiba-tiba. Lepas tiba-tiba tu adalah ada ni hi. Ni Brandon from MFMF. Hello. Dia yang buat lagu tu. So jadilah lagu tu. Lepas lagu tu dah jadi, kena letak preset sikitlah. Ada loka. Perencah. Yes. Perencah. That's why. So dengan adanya Brandon dan Stuck, ada empat lagi lagu baru lepas ni. Yes. Dalam music video tu, diorang cuci tingkap je, kita akan lepas ni kita akan nyanyi pula. Diorang pula cuci tingkap. Lokal boleh cuci tingkap? Lokal boleh. Boleh. Lepas ni aku akan minta siapa nak aku masuk dalam TV, aku akan cakap RM10,000 lah. Mungkin RM15,000. Murah. So Ben channel COD okey. Orang invite dia mana nak main sekali. Teruk lah dia ni. Main je lah. Ben dah kahwin okey Ben? Pelik ke lah lagu kau keluar sama dengan Jolati? Sebenarnya okey itu soalan suar. Tapi sebenarnya apa ada apa-apa ke kau dengan Jolati? Ada apa-apa ke? Satu dua tu segala kata cacian yang telah kau berikan. Lagu tu inspired by kau lah. Betul. So lagu ni lagu move on lah. Bukan. Bukan juga. Okay. Tadi orang kata apa kebetulan. Tadi lagu ni dah boleh dengar kat mana? Dekat Era dah dengar dah. Era tak sure tapi dah. Semua dah. Semua dah. Boleh. Boleh buat sekarang swipe up. Bukan. Fun fact, fakta menarik. Crush saya tu saya bawakan dalam music video kerana nak bagi dia lebih orang kata apa? Lebih tumpang kelab kau je. Ini troll lala ke? Ini troll lala ke? Tak, saya nak lebih orang kata apa? Ada chemistry itulah. So try lah. Ini try cara baru lah, model lah. Try buat pasal video clip lah. Nak cerita esok nak kahwin dah. Kan dah buat lagu dah. Next apa? Lepas ni kita akan wajibkan seorang satu lagu. Kita dah tak nak buat segmen, podcast semua tak nak buat dah. Genre lain-lain lah. Ada hip hop, ada nasyid. Irama, K-pop. Kau marhaban. K-pop lah. Memang tak keluar filter lah. Tapi kita ucapkan tahniah Esther. Tahniah. Kau kena ingat. Isi-isap pun belum ada lagu ni tau. Korang dah ada. So dia kena buat lagu. Bersama dia dengan korang lah. Pandai main air. Nak publish it? Kau try. Aku tunjuk. Aku bagi aku hantar, Pai. Serius lah. Kau ada... Bagi bayangan je. Dia hantar kat kau ke dia apa? Dia hantar aku bodohnya. Dia nak tunjuk dengan aku mana nak cari ASB punya ni. Lepas tu dekat My Bank to You tu dia ada macam balance lah. Balance lah. Atas dengan atas. Dia padam atas je. Bawah. Atas dengan bawah. Dia padam atas je. Bawah dia. Maksudnya kecau. Sebab kisahnya semalam aku nak bayar LHDN. Dekat komputer dia.
aku ingat aku dah tutup ni, rupanya dia nampak balance aku. Lepas tu dia pergi war-warkan ke orang indirectly. Dia tak war-warkan, dia sebarkan. Dia sebarkan. Saya tak bagi actual amount, saya bagi gambaran dia. Setan, bila orang dah tahu kalau kau dah cakap boleh beli cash, orang tahu dah boleh beli tu, orang boleh kira apa-apa. Lepas tu malam tu aku dah balik, dia hantarlah aku yang tu screenshot tu sebab nak tunjuk ASB tu. Lepas tu aku cakap dengan dia, apa ni, kau tunjuk balance kat aku sebab kau rasa bersalah. Lepas tu dia baru perasan yang dia tak padam yang bawah. Bodoh. So kita orang dah tahu baki masing-masing macam mana. Sekarang ni soalan ni, siapa lagi kaya antara dua? Betul tak, Yas? I rasa kan kalau untuk I pilih, apa ya? Okay, cerita dia back story. Oh, back story. Gila wartawan. Kenapa dia orang ni duduk gaduh-gaduh? Sebab dia dua orang ni terlalu banyak duit, dia orang tak tahu nak buat apa. So mana dia banyak duit? Tak nampak tak aku angguk. Tak tahu nak buat apa. So dia orang pun sekarang ni tengah duduk belajar investment lah. Sebab tu ada ASB, ada ni semua. Habis yang nak beli kereta tu siapa? Yes. Dia dua-dua orang lah, sebab dia dua-dua orang ni banyak duit. Yang nak beli kereta bos, tapi ada payment dekat siapa? Sebab siapa dia ni. Ada ni. Nanti aku forward dengan kau buat jadi intern. Tapi pada saya rasa apa lagi kaya. Sebab itu satu bank je. Sebab walaupun saya tak tahu jumlah dia. Jumlah screenshot tu. You nak tahu ke, Jess? Kalau you nak tahu, you cakap je dengan I. Kalau you nak tahu. Tapi sebab semalam ada borang-borang dengan dia, dia banyak investment. So, dia pecahkan. Dia so, dia banyak offshore punya account ni? Dia dalam satu amount, tapi dia ada lagi unit trust. La ilah. Jess, gambar yang dia hantar tu, I save tau. Bukan I biarkan je kat WhatsApp tu. So, you favorite tak? I boleh sebarkan anytime. Kau ajar kau, eh. Dah lah beritahu satu office, kau tahu tak? Tengah ramai-ramai. Belasan dia tak tahu. Memang lah, lepas tu mula hari ni kat sini. Lepas tu besok pula sana. Kunci ada kau. Tengok dia salah kau buat jazz. Yang salah dia. I rasa loser keluar H-Life. Kalau dia orang kaya, okay, I nak Syafa bayar ya down payment je. Which is berapa tadi? RM25,000. Lepas tu monthly, apa yang bayar? Tak, aku tak faham. Dah sudahnya kita tak dapat pakai kereta tu. Tapi kita dua nak kena fork out, kita kena duit bayar. Dapat. Dah hari-hari boleh tengok. Oh, sebab kau awal. Sebab dia jadi kereta H-Life. Sebab kata dia cakap kereta H-Life. Kau jangan risau, Pak. Aku sampai aku kan. Pak, kereta kau dah sampai. Datang tengok. Datang parking, please. Ah, dah. Tolong, Pak. Ni macam kau invest dalam unit trust. You trust me, I'm a unit. Tapi soalan serius, apa faktor-faktor yang macam kau akan count in selain daripada harga lah, bila kau nak beli kereta? Kereta tak masuk air. Ada gambar kan? Aku ada. Dia ada screenshot. But anyway, so macam mana RM25,000 ni? Kau nak... Tunggu aku settlekan dah Mawar punya kereta dulu. Ui, Mawar? Haa, sebab asalnya apa yang suruh belikan Mawar kereta? Cash? Mawar, dia kat ni, dia berbelik. Honda City dia nak masuk. Honda City, asal dia punca tu lah. Oh, itu trigger. Tapi takkan Honda City je, apa? Takkan Honda City je? Itu Mawar. Aku dah offer semalam. Just nak kereta apa? Bukan, maksud aku Mawar takkan Honda City je. Oh, dia humble. Mula-mula aku suruh pakai dia tak ada. Jangan, beli. Dia tak nak. Dia sebab kacau, dia cakap kacau, dia nak kereta sedan. So, aku cakap pakailah dia tak nak. Sebab dia cakap, apa bezanya? Macam mana nak beli tu? Itu punchline kan? Itu punchline. Tak boleh beli. Tapi tak apalah kalau... Kita kena aduh, habis tu kau tak gelak, kita orang gelak kau info ni ajak aku pun phone call kau. Eh, kau main macam masa kau lawan Rim tadi. Dua-dua ni kepala game FIFA ni. Tak, saya jiwa MU, saya bagi MU nak. Okey, Bit, kacang lah. Capit main macam... Dia kejap lagi kan? Makan sambil jalan macam ni. 5 biji. 5 biji. 2 biji. 2 biji. Orang kata apa kena kunyah, lepas tu nyot-nyot. Nyot-nyot. Kunyah-nyot-nyot. Kunyah-kunyah. Kunyah-nyot-nyot. Okey. Kau pernah makan tepi longkang pudu ke? Yang ni okey. Kau macam relax. Baik. Hei, gerak pula kita. Kunyah, nyok-nyok. Kunyah?
Tak ada buat tadi. Telan. Peri, aku tak tahu nak bukan kau. Tutup hidung. Butuk tu. Telan. Okay, hembus nafas dekat botak. Aku dah bau tadi, gila. Bau sabar. Tapi botak tak kena datang skor. Ha. Eh, weh. Kepi, kau tergunyau. Ada air tipu. Ada. Okey. Aku nak dapat botak rasa sekali je. Kena tipulah. Aduh. Apa tu? Ha? Baik. Makan botak. Makan dua bilik. Kau pilih. Cuak bodoh. Gigit. Jangan luar. Pelan tau. Okey. Telan. Air bodoh. Tak apa, kita try je. Ya Allah. Aku tak tahu. Tak gol penalti boleh makan. Kita buat baru sama sikit. Mop. Dengan sedapan kacang dirasai oleh botak. Muah. Tinggal. Janganlah buang, telanlah. Bodoh. Tu muntah, tu muntah dengan tak hidung. Kenalah muntah tak hidung, tempat yang sama mulut. Dengan hidung. Lebih dah koyak, Bik. Boleh. Ejak, ada melekat kat gigi aku pasal. Daya, aku pilih. Itu ikan ni, mentah dengan... Kau pernah makan sushi kan? Dia punya reaction. Tak Okay, Bi. Kebab tak? Ambil lah, tiup lah. Boleh, botak satu. Push. Bodoh. Boleh masuk dalam. Bodoh! To be fair. Syafiq makan 4. Syafiq makan 4. Botak makan 2. Tadi tak cakap siapa. Kita makan. Aku pun makanlah 2. Senang. Itu ada 3 go. Hai Jeff. Gila ngah, tersampak dah ambil. Tak ada. Syafiq 4. Tak jumpa, aku tak nampak. Ucapan untuk peminat Liverpool. Fan Liverpool banyak-banyak tau. Elok makan benda ni kau tahu tak? Okay, maka dengan ini kita dah tahu team mana yang dapat tempat kedua. Tahniah Man United kerana dapat tempat kedua. Thank you untuk botak ni for joining the fun. Jangan lupa to check out dia punya show and to also follow apa show-show dia orang. Borak Botak hari Jumaat pukul 3 petang. Di Facebook Live and YouTube Live Explorena. Okay. And show Rim Man on the Street every Thursday 9 PM Astro Super Spot. Yes. And also tengok all the football matches lah every. Betul. Semain malam kan. Sekarang ni schedule dia hari-hari ada game. Dorang orang Astro ni sukan, dorang tahu hari-hari game kan. Yes. Just so, check on Stadium Astro lah. Check on Stadium Astro Instagram. And then kita ada barang-barang baik juga. Oh, iya ke? Disebabkan saya dan Rim dah tahu memang confirm champion. So, I nak hadiahkan lah ni to you guys untuk giveaway kepada your peminat. Baju semua ini ialah baju untuk Liverpool, dia sacred lah, maksudnya suci. Tapi bagi tim lain, ini mungkin jadi kain lap kaki. Untuk tim lain. Jadi kita kat sini ada baju yang telah diberi khas oleh New Balance. Ya, aku ini pegang lah, aku kena samak nanti. Aku tak boleh pegang. Betul. Aku kena samak nanti. Ini baju ni first grade lah. Takkan kau pure. Kau janganlah. Fan issue. Okay, nak cerita baju ni memang dari New Balance, bukan Uptown eh. Jadi cara untuk menang dia. Tunggu outro nanti. Itu je saya cakap. Dia buat nanti check. So dia akan check up apa ni, baby tudung. Tudung ni tiru orang ke tak? Boleh.
Okey, kita orang tengah fikir nak buat apa show digital untuk Nia. Aku nak jual. So nak buat show apa untuk Nia? Nia seperti biasa, dulu dia ada cakap dia nak buat show pasal travel-travel ni, pasal perayaan-perayaan kat Malaysia dululah katanya. Dulu. This one you bagi idea, you better buat eh. So you nak buat show apa? Fashion related? No, bosan. Koranglah saja jadi. Oh, balas saya terus. Cepatlah. You nak buat show apa? What you want to do? I don't know. You know what to do? I mean, you don't know what to do with your life? I feel that. Siapa nak menjahit? I buat kelas menjahit. No, plus I know what to do with my life. I'm going to do pottery. Kelas DIY lah yang orang boleh buat. Okay, I'm going to have my own art show. Yay! Macam ni lah, art attack. Dia bukan macam terpaksa nak datang to record. It's something that you want to do. Can I come back tomorrow? No! I don't work anymore. You don't I don't care! Once you are here dekat territory ni, we treat you like as if you are working here. What opinion do you have? What opinion do I have? You're asking for my opinion. Yeah. I'm thinking of an opinion. Do you have to think to have yes, an opinion? I do. I have to be sure. Inilah masalah. Masalah millennials tak tahu apa nak buat dengan hidup. So tapi kalau tapi takut kalau macam buat show pasal art nanti orang cakap acak. Because see the art community is mean. They look at you and you're like acak. Tu I macam tak berani nak push myself further. Different ni you akan ada different things yang affect you. Right? So you do like that lah, simple. They want benda ni, I'm affected by this. Then you can talk about it, kenapa, why you affected and then your opinion about that thing. Okay, dah habis ranting, they want. Okay, day two, my life was boring. I memang perlukan tempat luar nanti. Yeah. Okay. Dia diary. Yes. My boss. Yeah. Is gay. Apa nama Kardashian tu? Living with the Kardashian. Tapi kau seorang je. Ha, macam ni yang memang main bomb. The house. No, I rather like Kardashian lah. Imam tak fabulous. Wait. Boh, happy birthday boh. Happy birthday boh. Hadi mana? Aku kagum. Oh, yeah. Okay, dah. Basah. Siapa-siapa yang telah tercapai fantasinya. Congrats, guys. Kalau Nia buat, aku happy. Tapi kemam tau. It's a good day for you, huh? Itu je live acting ke tu. Hari ini, kau kan his life. Itu je live acting ke untuk minggu ni, guys. Macam tu. Yang dia salah semua tu dah dimasukkan tau. Ya. Weh. Okay, itu je. That's all for today, guys. Thanks for watching. Thanks for watching. Don't forget to subscribe at Life at Tinker YouTube. Let's go. Let's go. Bye.